MySJ Trace saya dah aktif dan korang boleh check dekat sini. Selamat datang ke Saif Studio. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng, like, komen dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Okey, MySejahtera dah update aplikasi dia yang mana korang boleh guna MySJ Trace. Untuk guna MySJ Trace ni, kalau korang guna iOS, korang kena benarkan MySejahtera untuk akses Bluetooth. Kalau korang guna Android pula, korang kena benarkan MySejahtera untuk akses Bluetooth dan juga lokasi . Lepas korang benarkan, baru korang boleh masuk dekat MySejahtera dan korang klik dekat MySJ Trace ni. Lepas tu korang klik start dan korang kena setuju dengan consent ni, yang mana interaksi korang dalam masa 14 hari yang lepas akan dikongsikan dengan KKM. Inilah dia kenapa korang kena benarkan MySejahtera untuk akses Bluetooth dan lokasi korang. So sekarang ni MySJ Trace dah boleh digunakan, tetapi korang kena ingat, korang kena pastikan Bluetooth korang sentiasa dalam keadaan on. Untuk cek sejarah interaksi korang, korang boleh klik dekat history, tekan dekat MySJ Trace. Dekat sini korang boleh tengoklah sama ada korang ada tak berinteraksi dengan pesakit COVID-19. So guys, itu sahaja yang penting setakat ni. Kalau korang nak tambah pengetahuan korang, korang boleh klik dekat FAQ dekat sini dan korang baca sendiri . Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya di bahagian komen. InsyaAllah saya akan share apa-apa yang saya tahu. Senang kan? Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang lonceng, like, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum.